Oh, lelaki kalau nongam. Okey. Okey, 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 okey. Dah lah lepas 2 jam. Boleh tak ulang sekali lagi? Tak faham dah. Orang perempuan pula dia mendengar dengan perasaan. Iya ke? Bila? Astagfirullahalazim. Oh, dia dengar dengan perasaan-perasaan ni pun sampai. Tu orang perempuan. Itu beza. Itu sebab kalau kerja mak tak sangka, mak dia buat macam ni, ya Allah kenapa? Dia buat macam ni, la ilah Allah, iya. Itu beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, tuan imam, imam satu, imam dua, barisan imam, ada berapa imam? Tiga. Sampai tiga ke imam kedua? Dan imam tiga. Barisan jatuh kuasa surau Sayyidina Omar, pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua blok, ketua-ketua tangga, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ramai yang datang malam ni walaupun dengan tahap diselubungi asap fogging. Alhamdulillah. Ada kes lah ni kan. Kalau dia dah datang tu, dah jadi kawasan wabak. Jaga kebersihan. Kan? Hari ni tajuknya adalah air mata ibu yang terakhir. Saja pilih tajuk ke ataupun memang ada sebab pilih tajuk ni? Eloklah tu pilih tajuk ibu kan, sekali-sekala. Bila sebut ibu ni kadang-kadang kita terpengaruh dengan orang-orang luar. Orang luar maksudnya luar daripada negara kita ni, luar daripada agama kita, yang mana seolah-olah mengajar kita supaya ingat kiamat kita pada hari ibu. Dan sedangkan Happy Mother's Day ni kalau ikutkan dia merujuk kepada Mother Teresa. Termasuklah Valentine Day ke, Father's Day ke, tak kira lah kan. Hari Abah ke, Hari Atuk ke. Ini semua propaganda orang luar. Sebab seolah-olah berfokus. Kalau orang Barat ni, dia pada dia ada hari tertentu untuk meraihkan semua sesuatu perkara. Jadi hari ibu masa ni. Ini tu ni, agama pula tempat dekat satu tempat tertentu saja. Sedangkan dalam Islam, kita ni bab beribadah kan dalam semua perkara. Itu sebab dikatakan Islam is the way of life. Bahasa Jawa kan. Islam ni cara hidup. Apa-apa gak yang kita buat, semua ada Islam kat situ. Tak ada benda. Dalam Quran lengkap, serba-serbi dalam Quran semua diajar kita. Quran lengkap, semua diajar kita. Cara nak baik roti canai pun ada dalam Quran. Cara nak ikat tudung pun ada dalam Quran. Mulalah terperanjat tu. Ya, cara buat kuih lapis pun ada dalam Quran. Cara ngintil kuih karipap ada dalam Quran. Tu. Kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu al-zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Itulah ayat dah. Tak tahu buat erti canai, pergi tanya mak buat erti canai tu. Apa susah-susah? Kan? Dah poning bona laki kita kan, kejap-kejap erti canai mamak, erti topuk, erti topuk. Jadi kalau nak ngelakkan dia keluar api sanun, kita kena buat erti canai lagi sedap daripada mamak tu buat. Macam mana nak buat? Belajarlah. Tengok macam mana, rupa bila dia tebar tu, dia ada siap topuk-topuk kat ketiak tu. Kita cubalah buat, jadi ke tak jadi? Patutlah elok rangup lah. Rangup ada masin-masin sikit. Rasa macam mana puas, bu garam tak mahu ni, tak lebih masin pula. Rupa ada masin semula jadi. Kan, gurau ya, yang buat pula. Jadi, bila sebut tentang ibu ni, air mata ibu terakhir,
Kalau boleh, biarlah air mata ibu yang terakhir itu, biarlah air mata kegembiraan. Biarlah air mata ibu kita ni bukanlah air mata yang menyebabkan dia marah dengan kita. Kau ingat satu perkara, kalaulah kita tengok dalam hidup kita ni, kan, jarang-jarang benarlah orang berjaya dengan tahap dia menyakitkan hati mak ayah. Jarang-jarang. Mesti baik dengan mak ayah kalau elok hidupnya. Dalam kalau ada pun kebetulan di hujungnya kejatuhannya sangat teruk. Ha, kena ingat. Kena ingat betapa tinggi kedudukan ibu. Makna hari ini saya sebut ni bukan ibu saja tau. Ibu bapa sekali. Dengan bapa sekali. Tak kira lah siapa. Biarlah solat kita beribu-ribu rakaat. Biarlah duit kita berjuta. Sedekah kita kan berpuluh ribu, beratus ribu sedekah kita. Kita pergi haji berpuluh-puluh kali. Dan kita juga buat ibadah segala-gala ibadah kita buat. Tetapi sekali kita menggerus hati mak kita, kau yakin dan percayalah syurga bukan milik kita. Ingat tu. Ingat kadang-kadang. Kalau dulu tak sadar, dah sadar. Sekarang mak dah tak ada. Banyakkanlah sedekah. Bertaubatlah banyak-banyak. Minta ampun dengan Allah. Doakanlah kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Mungkin dulu kita jahil, kita tak sadar. Ada orang dia sadar, dia menyakitkan hati mak. Memang kadang-kadang dia jadi apa? Nak-nak pula pertembungan antara emak dan juga anak. Bertembung. Emak dengan anak mak mentua. Borek tu. Nak-nak pula duduk serumah. Poning. Kan? Tu sebab kalau boleh keluar, keluarlah pada rumah mak kita. Rumah mak kita bukan sebab tak sayang. Sebab sayanglah kena keluar. Sebab takut nanti kita terus-terusan menyakitkan hati mak kita. Mungkin cara fikir dia tak sama. Tapi janganlah kita pun macam saya lah nak pindah rumah. Kena pindah rumah, jangan jauh pada rumah mak. Sebab itu KPI dia. Kalau tidak, mak tak lulus. Ha, kan? Jadi makna kalau dah kek tu, okey lah tu. Ha, kadang-kadang mak kita dia pesen lama, dia minat. Kalau ni payah tu. Nak talan susah, nak luah susah, sudah hai kumam. Tahu kumam, talan tidak, luah tidak. Kan luah kan ni terasa, talan kan ni terasa. Jadi kumam lah. Kau talan lah. Kau luah tak juga. Dua-dua tidak. Kan? Sebab mak kita ni dia lain. Yakin dan percayalah dengan kejayaan yang kita capai selama ni, di sebalik itu ada doa yang tiada hentinya pada seorang mak. Jahat mana pun seorang mak, orang sebut, macam mana pun dia sayang anak. Lepas melahirkan anak tu, jarang-jarang lah tengok orang topi, tolak topi budak ni, tak nak tengok budak ni. Jiloh orang tu. Yo. Binatang pun, bila, cuba tengok ayam. Ayam nak ngoram kan. Selama-lama orang ngoram tak makan, tak minum, poso. Tu sebabnya poso ni menjadikan manusia baik. Memang ya. Kalau kita tengok binatang-binatang yang berpuasa, apa dia? Kepompong. Poso. Kan? Kepompong tu lah gonggok tu duduk dalam tu. Bukan gonggok lah. Kepompong tu duduk dalam poso. Tak makan, tak minum. Mana pernah tengok dia keluar sarapan tak ada? Lepas 2-3 minggu, lepas 2-3 minggu keluar jadi rama-rama. Cantik. Orang siap ambil gambar. Dia tengok ular sawa. Ular sawa paling dahsyat poso. Setahun dia poso. Ular berposo setahun nak salin kulit. Kan? Itu sebab bila dia keluar tu kulit dia cantik berkilat. Tu sebab tak heran dia. Orang pun dia boleh tolan. Ular. Ya. Dan yang ketiga tadi saya cerita pasal ayam. Ayam mengoram sebab nak hasil dia baik. Ayam ni tolong tu, tolong. Oh, akhirnya menetih ayam tu, jangan kita dokek, kombang. Marah, sayang dia ke anak. Tuh. Jadi heran kalau kita dengar, kalau ada emak yang tak sayang anak. Kan? Jangan kita fikir kita berjaya adalah kerana hebatnya kita. Tetapi ingat, macam saya sebut, di sebalik kejayaan kita, ya, di sebalik kejayaan kita pasti adanya berkat doa daripada kedua ibu bapa walaupun mereka tidak berpelajaran sekalipun. Yakin dan percaya kalau kita lahir-lahir saja
Bila kita membesar, mak ayah dah tak ada yakin dan percaya. Sebelum dia mati, dia dah doakan dah untuk kita. Itu kena ingat. Ya. Jadi bila sambut tentang itu, tentang kasih sayang kita kepada ibu bapa kita, kita kena ingat Islam memuliakan. Ya? Islam memuliakan ibu, dan kemuliaan ibu itu menduduki tempat kedua selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ibu kita. Justru Allah telah mewajibkan anak-anak memuliakan dan juga menghormati ibu walaupun berlainan pegangan agama. Contoh, dia dulu Cina. Kan? Disebabkan dah kahwin, dia dah masuk Islam, maka dia hidup sama suami dia. Walaupun mak dia tu masih lagi dengan agama lama, tetapkanlah memuliakan dan menghormati kedua ibu bapanya. Allah juga secara tegas telah mengharamkan segala bentuk penderhakaan terhadap ibu kita. Penderhakaan terhadap ibu bapa, selagi mana apa-apa yang dilakukan oleh ibu bapa kita berada di landasan syarak. Jangan kita derhaka. Derhaka ni pula paling cantik dalam agama kita ni. Derhaka ni tak semestinya tangking. Derhaka tak semestinya menangking marah. Derhaka boleh jadi kita tak buat ikut apa yang mak kita terasa. Macam mana kisah yang kita dengar dulu kan? Macam mana dia balik rumah, biasanya kalau balik, sebelum balik rumah dia, dia singgah mamak dia hantar makanan. Entah macam mana hari tu dia tinjau mak dia solat, dia terus balik rumah dia dulu. Dia tak tinggalkan makanan kat mak dia. Mak dia terasa hati. Mak tak cakap, mak terasa hati kat situ. Sebabkan itu dia tak dapat mengucap. Bayangkan tu, belum marah lagi dah. Justru seorang mak, ingat ni, jangan pula kita gunakan kuota tu untuk mengambil kesempatan nak marah anak kita. Ada hakau lah kau. Itulah kau, kau dengar tak ceramah tadi. Marah anak kan? Jangan pula sewenang-wenangnya. Berlapang dada kita dengan anak, jangan disusahkan anak tu. Kalau kita tengok cerita tanggang tu, punya sabar mak, dah kena marah apa semua macam tu, sabar. Hujung sekali, baru dia sumpah jadi batu, dah tak tahan pun lah, boleh jadi batu. Ini sisikit batu, sisikit batu. Batulah kau tu kan. Sumpah kau jadi batu, tak mau nak dia jadi batu, cuma hati dia jadi batu. Tentulah tu. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, dan taklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya walaupun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Cakaplah cakap-cakap yang elok. Mak kita ni kadang marah. Kau ni tak apa benda kan ni. Elah mak ni, mak pun sama. Jangan. Kau ni tak apa benda kau ni semua. Mak jangan lupa tau. Apa? Bukan dulu mak yang cakap ni ni. Ya ko? Ya mak. Lembut, tak ada rugi dengan orang tua kita. Mak tak? Lembut dengan mak kita. Kan? Adalah satu hakikat bahawa ibu mempunyai kedudukan lebih tinggi berbanding bapa. Kan? Termasuk lem cakap ni. Berdasarkan sifat dan naluri keibuan, maka tak heran anak-anak lebih mengasihi dan mengingati serta sering menyebut nama ibu berbanding bapa. Punya tinggi standard ibu bapa dalam negara kita, dalam bangsa Melayu kita pun, nama ibu lebih disebut berbanding bapa. Ibu pejabat, bapa pejabat tak ada. Ibu negeri, bapa negeri memang tak ada. Bapa negeri memang besar betul kan ini. Ibu negeri. Ibu roti, bapa roti menengah tak ada. Ibu jari, bapa jari pun carilah, memang tak jumpa bapa jari. Ada, saya tak nak cerita. Kan, semua ibu, ibu pejabat, ibu pesawat, kan? Apa lagi? Semua ibu-ibu-ibu. Kan? Pertubuh persatuan ibu bapa. Ibu dulu tak pernah lagi PBIG.
Semua PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Tak pernah ustaz tahu bapa, ibu dan guru-guru, tak ada. Ha, nampak, ibu tu penting. Tu sebab restu ibu bapa. Mintalah restu daripada ibu bapa. Tak pernah kedengar tu. Mintalah restu daripada bapa ibu. Tak ada, ibu bapa juga sebut. Drama tajuk pun ibu mertuaku. Piramli tu kan, tak ada dah bapa mertua. Kebaikan bapa mertua digambarkan dalam filem Madu Tiga. Kebaikan tersembunyi tidak dizahirkan dalam tajuk. Kan? Aduh, hai, sompek lagi tu lah. Ilah, ilah, kan? Betul, saya teringat cerita apa tau. Saya teringat satu cerita yang saya baca. Sebab agak saya masa saya mula-mula baca. Hari ni dah kurang lah. Masa saya tengok tu, saya syukur. Ni kursi ni memang tampah ikut saiz pinggang saya. Memang ngam-ngam duduk lah. Andai betul lah kan. Boleh adjust? Koreh lah. Kisah sebatang sebatang pokok apple. Saya teringat kisah sebatang pokok apple. Sebatang pokok apple, sebatang pokok apple. Yang mana ada seorang budak bermain-main dengan pokok apple tu. Dia main-main, dia main pokok ni pun seronok dengan budak ni. Bila main-main-main, dia makan buah, seronok. Besok tu datang. Lama-kelamaan sudahnya budak tu dah tak datang lagi. Pokok ni menjadi rindu pada budak ni. Tak lama tu, datanglah seorang lelaki yang dah pun berusia remaja. Yang remaja ni lah budak yang dulu main dengan dia dulu. Marilah bermain dengan aku. Tak nak, dia kata, aku tak boleh dah main permainan kat pokok sebab aku ni dah besar sikit dah. Aku nak main apa permainan-permainan. Tapi aku tak ada duit. Boleh tak kau tolong aku? Aku tak boleh nak tolong. Tak pun macam ni lah. Kau ambil lah buah-buah yang ada kat pokok aku ni, kau jualkan lah. Lepas tu kau belilah mainan kau. Apa yang kau nak beli? Dia pun ambil lah buah tu. Habis buah tu ambil eh. Semua dipotik, semua dijual dan budak tu tak datang lagi. Lama kelamaan datang seorang lelaki dewasa. Rupanya budak tadi dah menjadi dewasa. Apa yang kau nak? Buah aku semua dah habis. Apa lagi yang kau nak? Aku sebenarnya tak nak lagi dah mainan. Cuma aku nak berlayar. Aku nak merantau. Tapi nak merantau, aku nak buat kapal. Maka pokok tu cakap, kau ambil lah ranting-ranting dahan-dahanku ini, batangku ini. Kau ambil lah, kau buatlah kapal. Kau pergilah ke mana yang kau nak pergi. Lepas tu pergilah budak tu dan hilang. Lama kelamaan datanglah seorang tua. Seorang tua tu datang. Dan pokok tu tadi dah jadi, aku dah tak ada buah, aku dah tak ada ranting, aku dah tak ada dahan, batang pun dah tak ada, aku dah jadi tunggul. Tak ada apa yang aku boleh bagi pada kau. Maka katalah orang tua tu, aku pun sudah tak boleh nak ke mana, dah tak larat, dah tak teraya. Jadi benarkanlah aku untuk duduk bersama-sama dengan engkau untuk menghabiskan sisa hidupku yang terakhir. Dalam kisah ni menggambarkan macam itulah mak ayah kita. Daripada kecil, apa juga yang kita nak, semua dia bagi. Walaupun sampai satu keadaan, satu tahap, mak ayah kita dah tak ada apa dah, semua dia bagi. Nak dua orang dulu-dulu, nak bagi anak dia belajar, sanggup dia gadai apa juga apa yang dia ada, dan sanggup pula pajakkan tanah dia sebab nak dapat duit supaya anak boleh sambung belajar dengan harapan anak berjaya besok tembus balik tanah tu. Cuma dia tak sebut, nanti kau tabuh balik tanah ni, tak ada sebut pun. Cuma berharap saja. Makna dalam kata lain, dalam hati yang mak tu, lu fikirlah sendiri. Tetapi kita kerap melupakan. Waktu kita apa, kita sakit, kita cari mak kita. Kan? Kita demam, kita suka mak kena, mak, ya? Saya waktu bersunat dulu pun seronok mak saya jaga lagi daripada abah saya jaga. Biasanya abah jarang jaga, walaupun orang tua-tua cakap kalau orang perempuan jaga budak bersunat, lambek elok. Sebab dia tinjau punai budak tu. Kan? Tapi tak ada dah, sudah yang mak juga yang bola. Mak juga yang jaga. Kan? Mak juga baik bubur. Ditumbuk ikan bilis yang garing tu kan, ditabur kat bubur tu suap, ya Allah sadap eh. Teragak pula malam ni bubur. Kan? Kalau kita nak makan, kita suka mak kita yang masak.
Kadang-kadang kalau nak tidur pun dulu, anda sengah tu dia suka mak dia yang tidurkan dia. Dia suka peluk mak dia. Kalau nak kahwin, mak juga sambut dia dulu. Mak, mak, mak. Oh, mak dulu cari tak ada. Cari abah dulu dah. Memang cari mak. Nak kahwin lah kau cakap dengan abah kau. Mak tak tahu dah. Mak ni macam talian hayat tau. Dengan abah biasa tak lulus, mengharapkan mak gunakan keajaiban dia. Bang, ni anak kita ha, nak duit belanja, ha, nak apa ini. Masih duit belanja, duit belanja. Alah abang, bukan selalu baru ni dia minta. Yo, bukan sebelum ni dia minta. Dululah, eh, tu tahun lepas. Tengok kaedah mak. Bagilah mak. Habis duit, abang, anak-anak. Mana cara dia. Lepas tu belum gosok lagi. Abang. Yalah. Ha, ada dah. Ada dah. Ada dah. Betul. Dah dah. Kan? Eh? Ha. Malahan sehingga saat menghadapi kematian pun, maka kita akan menyebut nama ibu kita. Mak, mak. Berapa banyak kes kita tengok orang tu nak meninggal, dia dah termimpi jumpa mak dia yang dah tak ada. Banyak. Kan teragak-agak, terasa-terasa mak tu. Bila mak dah tak ada, baru tahu. Kan? Ha, kuatnya ingatan anak-anak kepada ibu ialah kerana ibulah yang mengandungkan kita, ibulah yang menyusukan kita, ibu juga yang menyuapkan kita makan minum, ibu juga yang mendodoikan dan menidurkan kita. La ilaha illallah. Tidurkan anak. Muhammad Rasul ya Rasulullah. Ada lagu eh? Wahailah anak, jangan engkau bantah, dipeliharakan di kau sangatlah susah. Dialih ke kiri, ke kanan pun basah, habis berlumur, kencing dan muntah. Baby itu tu kencing, baby itu muntah, mak yang ngadap. Bila berak sini, nampak budak ni berak, ha, nak buat channel. Abah tak ada lah tu. Kebanyakan abah tak ada buat tu. Kecuali bapak-bapak yang duduk dekat mentari kot. Setegak mak ngaku tu. Tak tahulah kan. Kan? Nah, maknanya, maka wajarlah kita memuliakan ibu kita. Ibu kita dalam apa? Kadang ibu kita marah-marah pun sudah hujungnya baik hujungnya. Apa nak jadi? Main tak habis-habis. Dah pukul berapa tadi? Dah masuk. Pergi makan. Pergi makan. Jatuh luka, oh, main lagi, hi, geram aku, main sini, main lagi, tonyoh minyak, oh minyak, sayang, nampak tak, iya, orang perempuan dengan lelaki dia lah bergaduh, mak bergaduh, gaduh, 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 tiba-tiba beranak, mah, tu sebab tak boleh nak ukur, kan, sebenarnya sayang, kan, firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 14, yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan dan kelemahan, dan menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Nah, ingat tu, mak kita tu susah. Kalau kita, tak pernah kita tengok mak kita mungut. Mak kita mengandung, tengok orang perempuan mengandung. Macam mana pun, dia helak eh, parut tu. Hawa, hawa, ha? Bila dah ada anak tu, sambal yang bawa. Pergi beli sayur, dia heret anak tu. Anak nak susu. Mana tompek ya, tak kira. Private place or public place. No hal. You can get it anywhere. Or everywhere. Iya. Iya, ada kan, tapi agak-agak lah. Ada sampai darjah 5 tak berhenti lagi nyusu. Iyo, tak bukan bohong ni noh. Budak tu pula menjorit dekat keluri. Nak susu dia dah berat. Yang mak nantilah ramai orang. Tok ke haul lah, haul lah.
Misri. Betul. Dekat naik motor pun kadang-kadang macam tu ah sanggup menyusu tu. Peluk lelaki. Berlaku. Kalau bapak lah yang menyusukan anak, ramai anak mati tu. Susu-susu memakak lain kali tu lah. Lain kali. Mak dah tu. Hai, bising ngap pagi. Senyap. Betul. Ya, nak tunjukkan tu. Allah Ta'ala bagi orang perempuan ni cengkorang tu. Cengkorang ni kulit koreh yang mana dia tak ada malu lagi dah sebab anak. Ya. Tu sebab dia boleh menangis sebab anak. Anak accident dia tak ada nak cover-cover. Orang lelaki cover-cover. Dia meraung lah depan orang ramai. Dia sedih sebab anak ni. Ya. Seorang ayah mungkin tergamak halau anak kalau kopi ke lah. Mak mungkin tak tergamak. Abang, janganlah sampai macam tu sekali. Biar jangan peduli ni, jangan begitu. Masuk dalam rumah ni. Mak pun buka pintu. Kau tunggu kang-kang. Ayah kau dah tidur kan, mak buka pintu. Mak, ayah talian hayat. Betul. Kan? Fahamilah bahawa ibu bapa adalah merupakan perantara yang menyebabkan kita berada di dunia ini. Mak kita lah tampak kita parking sebelum kita keluar. Kan? Sekarang ni dah pandai banyak macam teknologi, dah boleh tinjau lah, scan. Tengok. Jantina lelaki, perempuan. Tengok kan, bunga kau senapang. Boleh interview. Interview dengan gambar. Betul? Kan? Sekarang teknologi apa? 6D. Siap nampak muka budak tu. Muka kau. Belum tahu lagi dah. Kan? Mereka terlalu banyak berkorban tenaga, masa dan wang ringgit demi untuk kebahagiaan anak-anak. Sedarilah, tatkala ibu bapa kita sudah tua, sudah tidak berdaya lagi, lemah tenaga, kabur penglihatan dan kurang pendengaran, mereka sangat mengharapkan pertolongan dan perhatian anak-anak. Ikutkan apa kehendak mak bapak kita dengan satu tahap, mudahkan dia. Kita kan dapat beli tanah, kita ada tanah, ada rumah di kampung. Memang betul kebiasaan dilema seorang anak, dia nak bela mak dia, tapi mak dia tak nak ikut. Mak, marilah duduk rumah saya. Tak nak, biarlah mak duduk kampung. Mak, kalau mak koreh seseorang, mak jangan salahkan saya. Memang mak tak salahkan kau, tapi semua orang akan salahkan kau. Macam mana pun. Tak payah mak kau salahkan kau dah, tapi semua orang akan salahkan kau. Cuba tangkap. Contohnya, ada satu keluarga ni di Melaka. Mak dia ni di Masjid Tanah. Mak dia ni memang dah tua, tapi anak-anak semua dah berjaya. Mak, jadi adik-beradik kumpul duit buat satu rumah banglo untuk mak ni. Dia buatkan satu rumah banglo, siap dengan bilik banyak. Kalau adik-beradik balik senang. Dah siap swimming pool, siap dengan apa semua, siap. Betul. Dan bila dah siap semua, mak dia pula satu masalah. Bila dia duduk, entah macam mana leka masak air terbakar rumah tu, dia punya dapur. Jadi rasa lepas tu anak mak pun cakap, mak tak suai duduk rumah macam ni. Akhirnya rumah tu, tak bagi mak dia duduk, rumah lama bela balik. Dia mudahkan untuk mak dia. Rumah lama tu bela balik dan semua pakat kumpul duit, kumpul letak orang gaji untuk jaga mak dia 24 jam. Ha, akhirnya tu cara yang terbaik. Mudahkan mak kita. Mak kita kadang nak, mak payahlah masak air. Tak tahu kenapa. Teringat tak pendengar lah. Kan, kadang masak air terbakar. Tapi macam mana? Pagi periuk. Bagi periuk, bagi cerit yang cerit menyorit punya. Kan cerit yang biasa tu tak dengar. Dia tak dengar. Dengan siapa pula yang buka hak ni? Sudah ada cerit menjerit. Tak payah dengar, ya pakar. Sudah, dia pun cakap. Macam ni lah mak. Mak nampak tak ni yang warna biru ni? Yang warna merah. Nampak? Yang warna biru ni mak. Yang ni sejuk. Yang merah ni panas. Kalau mak nak air sejuk, mak tekan ni. Mak naik panik, tekannya. Kalau nak suap, mak campur dua-dua. Mudahkan mak kita. Apa susah? Sekarang teknologi banyak. Kan? Tangguh payah makna ni. Yang pendek, yang tiga nak tangguh, yang skeletor pusing situ, kan? Mak ni, habislah karun kat situ, kan? Tak kisahlah, makna kata.
adalah cara kita boleh selesaikan mak kita tu. Jangan kita cek alasan. Mak lah pokak lah tak terangkan. Jangan menjogetkan mak kita. Mak, pokak lah mak ni. Mak, dia memang pokak. Jangan kau menjogetkan dia. Orang nampak pun tak elok. Mendatang fitnah ke orang, kita kurang ajar dengan mak kita. Mak, ha? Kek mana? La ilaha illallah. Mak saya panggil. Ha, memang lama tak tobeh. Apa dah? Somak. La ilaha somak. Pailah rakit-rakit dengan mak kita. Letakkan mulut kita kat telinga. Mak makan tak? Apa benda lah mak ni? Mak, makan tak? Ikan apa? La ilaha ikan. Cakap lelok. Saya teringat dia cerita ke kampung Wan saya dulu, arwah Wan saya. Arwah Wan saya, dia masa tu, dia katarak, mata tak nampak, kabur. Dia duduk depan TV tu. Sebab dia tak nampak. Wan yang seorang ni, Wan Ongah pula, dia duduk jauh, tapi dia telinga tak rongah. Dia duduk daripada jauh, dia kuek and volume tu. Yang Wan saya depan TV tu, ya Allah, pakai. Saya tengok, ya dua-dua Wan saya ni. Apa kuek benar? Ya dan tak rongah. Kuek benar. Siapa suka duduk depan TV? Dan tak nampak. Saya golak. Cucu yang golak. Dia cakap, Wan. Dia kata, sudah Wan saya tu pergi operate. Operate buat mata. Buang katarak tu. Elok. Duduk je jauh. Tak akan gaduh dia dah. Kan? Nampak tak? Kadang kita nak faham lah. Sampai masuk. Kena ingat. Sampai masuk kita pun macam dia. Masa air terlupa, kita pun akan macam dia. Terlupa. Dah sampai rumah pun perasan bini tinggal kat surau. Kan? Mungkin macam tu. Nampak tak? Jadi maknanya, kita kena ingat. Fahamlah bahawa ibu bapa ni lah yang menyebabkan kejayaan kita dalam kehidupan kita. Terlalu banyak mereka berkorban. Dan bila mereka sudah kekurangan segala-galanya, mereka memerlukan perhatian dan bantuan pada kita. Gembiralah mak ayah kita seandainya mereka dikasihi dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Dan hancurlah hatinya sekiranya kita menerhakainya. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan ibu bapa mak besar dan tidak mungkin kita dapat menebusnya. Bagilah keriangan pada mak ayah kita. Mak marin masa muda-muda mak tak boleh jalan. Mak jom kita berjalan. Pi mana? Pi Cameron. Cameron tu mana? Ni tompek sojuk mak macam luar negara. Luar negara pun dia tak tahu. Macam mana apa yang seronok mana pergi Cameron tu? Best mak, tompek sojuk. Kek kampung sojuk. Macam mana mak ikut aje lah betul mak. Seronok. Yalah bawa. Muntah-muntah mak gitu. Mak jalan jauh kan. Jalan jauh tak biasa kan. Kalau tak biasa pergi Cameron boleh pening. Kan, mabuk-mabuk, orang yang bawa kereta, lain macam tau jalan Cameron ni. Bukanlah nak cakap benda yang bukan tau. Tapi kadang-kadang orang yang bawa kereta pun boleh mabuk. Biasanya orang duduk sebelah mabuk, tapi pergi Cameron lain cerita. Kadang-kadang orang bawa kereta pun boleh mabuk. Balik daripada Cameron, ramai yang mabuk lepas tu. Sebab tempek sojuk, boleh turun orang perempuan nak mabuk. Tak tahu apa hal. Lambek buat nak faham kan? Payah. Kan? Dalam hal ini, kalau kita tengok, maknanya kita cubalah. Mak. Lepas tu mak kita, sojuk sini kan? Ya, mak. Kat luar negara, macam ni lah. Keluar asap mulut lah. Tak, itu makna tu wap dalam badan kita, mak. Mak, ni, mak makan buah ni. Buah apa ni? Strawberry. Strawberry. Masam. Memanglah mak strawberry Malaysia mak masam. Kalau nak pergi luar negara. Bila nak bawa mak pergi luar negara? Makna dia dah seronok tu. Dia dah seronok. Hantar mak gitu. Mak, kami dah kumpul duit. Kami nak hantar mak pergi umrah. Ya ke ni? Ya mak. Ya Allah. Alhamdulillah. Murahlah rezeki anak-anak mak. Sebab mak kita gembira. Itu yang hari tu family saya pakat ramai-ramai tu. Pergi, pak sedara saya seorang. Dia walaupun ada duit, dia tak terlupa ke adik-beradik dia dengan mak dia. Dia sponsor adik-beradik dia semula yang susah ni. Semua adik-beradik dia, 9 beradik, semua dia sponsor piumrah percuma. Dengan pasangan dia pun dibayar sekali.
Oi lah semua. Saya pun join sekali. Boleh tak pergi pak? Boleh, tak ada hal. Pak sponsor lah sekali. Eh, kau paling tak boleh sponsor. Kau bayarlah sendiri. Bayar sendiri. Oi, sebelum boleh orang seronok yang pergi keluarga. Kau tu seronok. Wan saya dah tak berapa larat. Dia duduk kat wheelchair. Tolaklah. Pergi umrah. Seronok ya Allah, dapat pergi dengan mak, dapat pergi dengan Wan, dengan nenek kita, pergi keluarga. Iyo, mak, kami dah kumpul-kumpul, jom kita pergi, mak. Oh, pergi. Nah, itu mak saya bawa pergi pelayaran Islamik. Oh, berseronok mak saya, potak seronok. Kapal tu pek boleh tingkat. Costa apa nama eh? Costa apa tak ingat lah. Kapal tu besar betul. Tingkat dia tu, pek boleh tingkat 800 lebih bilik. Sosek mencari bilik. Mana pula? Semua sama, ya betul? Kalau tak ingat nombor bilik tu, memang payah. Tetapi apa yang paling seronok kat mak saya adalah kita bangun untuk apa? Qiyamul Lail pagi, pukul 4 pagi kan, kat atas kapal, kat dek atas tu. Yang paling seronok bila naik lepas kita subuh, kita tengok macam mana matahari terbit. Oh. Terasa kecil kita kat tengah laut tu. Jadi merasa mak saya. Kan? Saya pun kalau pergi sendiri belum tentu pergi dah. Kalau tak ada orang sponsor, tak pergi dah masa tu. Pergilah, merasa lah. Tengok macam ni kapal lah. Oh, ya. Yang paling berbahaya sekali masa tu, ada pula section-section ni yang tak berapa Islam. Ha, tompet mandi. Ya Allahu Akbar. Tak berapa Islam. Tertanggal jubah eh. Sampai mandi tu. Ya memang orang bukan Islam kat situ mandi. Warning kepala. Kita dah tak ada jalan lain. Itu jalan yang ada. Puaslah menahan eh. Mana nak tengok kan? Ha. Itulah. Tak tahulah. Ada satu tempat tu kan. Ha tu saya situ saya belajar satu perkara. Ada satu tempat lagi kasino. Dalam kapal tu sudut kasino ada yang bukan Islam ni tengok main. Kesian tengok eh. Dah tua bangko nak mampus bana dah. Duduk kat wheelchair sini amin. Saya lalu situ tengok. Oh, mak eh. Sebab kita jalan nak pergi ke anjung kapal lalu situ. Kan? Saya tak tikam lah. Sebab saya tikam kan takut kono. Betul. Kita ni kalau main judi bukannya takut tak kono tau. Takut kono. Sebab bila takut kono, bila kono penyakit. Tak berhenti nak main lagi. Nah tu masalah. Jadi sebenarnya jangan main. Dia maksiat ni kena tinggalkan tauhid. Bukan kata, kalau bukan orang kata jauhkan tauhid. Bukannya kata lalu dokek pun bahaya sebenarnya. Betul? Tu sebab la taqrabu zina. Jangan kamu menghampiri zina. Kenapa tak ayat tu larang? Jangan kamu buat zina. Tak. Dia sebut jangan menghampiri zina. Sebab bila dah buat, bila dah dokek itu kan, payah nak ngelak. Ada satu kisah pasal zina. Ustazah tu cakap dengan anak murid dia, jangan sekali-kali kamu menghampiri zina. Tempat-tempat yang tak elok tu jangan pergi. Jadi budak ni tak macam mana, anak murid dia ni, dia tak faham apa cikgu dia cakap. Anak murid dia ni, dia fikir, alah hai tak ada hal. Kebetulan dia terlambat hari tu, dia ikut jalan dokek. Jalan dokek kena lalu rumah-rumah pelacuran. Tu jalan shortcut nak pergi sekolah. Dia ikutlah jalan tu. Bila dia lalu jalan tu, dokek tak ada apa pun, tak ada hal. Jadi dia tak faham apa maksud cikgu dia cakap. Rupa-rupa cerita budak ni melalui kawasan tu dah didengari oleh beberapa pelacur-pelacur kelas atasan. Ya ada seorang budak selalu lalu sini tau. Jom kita cuba goda-goda dia nak. Tu ejen kepada bukan ejen Ali tu, ejen setan. Jadi budak tu, hari tu budak tu lalu, pintu tu saja dia buka kat pelacur tu. Tiba-tiba terengah, tolong, tolong. Yang budak ni, alamak, apa hal tu? Dia pun, tak apalah, dia pun masuk. Dia masuk, tengok seorang perempuan dengan baju, dengan jarang, macam ni posing kan. Lepas tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Marilah, marilah. Perempuan tu panggil, dia pun dah datang dan jatuh seekor cicak kat kepala. Pup, dia kata. Allah, dia putus lagi. Terperanjat dia. Baru dia sadar. Ha, Allah bagi signal kat dia. Jatuh cicak tu kat kepala. Kalau kita jatuh cicak kat kepala, lagi dokek tak tahulah kan. Dia budak tu lagi. Budak tu lagi. Bila budak tu lagi, barulah dia faham.
baru dah terfaham apa maksud eh jangan menghampiri zina tu tadi. Ha, jadi yang pelacur tadi tergolak kau dia mengelakkan budak tu. Kan memang susah tu nak mengelakkan benda-benda macam tu sebab eh. Sebab janganlah kita cari sebab. Macam contoh yang saya sebut tadi kan, kalau mak kita memang uzur, tak ada siapa nak jaga, tak apa, kita duduk dengan mak kita, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan mak kita sihat, kita rasa untuk boleh pindah rumah, jangan kita. Dia bila dah kahwin, duduk dengan mak kita, nak bergaduh dengan bini susah. Kena gaduh juga dengan bini ni. Nak bergaduh susah, nak bergurau pun susah. Sagat dengan mak. Mai sini peluk abang eh. Mak. Kan payah. Nak marah pun tahan. Ni geram ni sebab mak ada, tahan. Kan, itu sebab eh. Jadi untuk ngelakkan tu, pindah rumah. Tapi selalu tengok mak kita. Jangan dah pindah tu jarang balik pula. Payah. Tengok mak kita. Rumah kan jauh mana? Kuala Lumpur, Mentarikot nak balik Kelantan. Okey ya. Kan, flat apa? Flat Seri Kelantan. Contohlah eh. Dalam sebuah kisah, macam ni Imam Bukhari telah meriwayatkan tentang kisah daripada Sa'id bin Abi Burdah tentang seorang lelaki Yaman yang bertawaf sambil mendukung ibunya. Seorang lelaki Yaman tawaf beribadah ni di Mekah, dia tawaf, dia dukung ibu dia. Dengan penuh cermat. Sesudah selesai tawaf, beliau bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dengan khidmat dan dengan pengorbananku ini telah dapat membalas jasa bakti ibuku? Dia dukung mak dia masa tawaf dengan cermat dan sempurna. Bila dah selesai tawaf, dia letak mak ni, dia tanya Ibnu Umar, apakah aku sudah berjaya membalas jasa ibuku? Maka Ibnu Umar menjawab, tidak. Apa yang telah kamu lakukan tadi tidak akan dapat menebus jasa ibumu sekalipun sekadar hembusan nafas ketika kesakitan melahirkan kamu. Nafas sakit, Allah, itu pun tak boleh balas dengan dia dukung tadi. Mak dia. Nak tunjuk besar jasa mak kita. Ingat tu. Itu sebab orang lelaki tamankan isteri bila bersalin. Tengok betapa sarik orang perempuan beranak. 7-8 orang selamba, kita cakap. Selamba dia beranak 8 orang. Bukan selamba, setiap kali beranak sakit. Toran nak keluar anak. Ya Allah, abang. Tak dengar, laki kat luar. Aku tak boleh tengok darah, tak habis tengok darah. Paling tidak, tak boleh tengok darah, mengadap suami. Mengadap isteri tu, pahala laki tengok suami. Mengadap isteri tu, yang sabar, yang ngucap. Bang, baby dah keluar lu, belum juga eh. Dia tak berani tengok, belum. Dia pandang bini, jadilah. Kesian tengok isteri dia. Dan isterinya kata, bang, seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, macam mana bang, semua sakit bang. Lima sudahlah. Bayangkan, baru satu. Dia kata, lima sudahlah. Dengan tahap sakit beranak kali pertama tadi, dia boleh cakap tu, lima sudahlah bang, jangan lebih, lima. Yang suami, bila sekali temankan isteri, timbul keinsafan. Cukup. Kau jangan beranak lagi. Aku tak sanggup tengok kau sakit macam ni. Habis takkan seorang je anak kita cukup bagi mak lain pula. Tak ada lah. Itu mengambil kesempatan. Tapi kira sayanglah suami kita kat kita. Betul tak? Tak dapat dia jawab dah. Jadi maknanya, kita sakit bila kita, walaupun kita dukung mak kita dalam tawaf, maknanya susah kerja tawaf ni, berpusing Kaabah tu 7 kali. Dengan tahap itu pun tidak dikatakan kita telah berjaya membalas jasa ibu kita. Walaupun untuk hembusan nafas dia menahan kesakitan melahirkan kita. Tu sebab hari ni kita rasa frust dan rasa kecewa. Dan rasa susah hati melihat budaya masyarakat hari ni yang seramai-ramainya menerhaka kepada ibu bapanya, dah tak peduli dah perasaan mak ayah. Apa nak jadi, jadilah. Orang tua ni menyusahkan aku. Ui, bila dia marah kan, sampai tergamak cakap macam tu. Ingat ya, kita kena ingat mak kita. Kalaulah mak kita ada baik salah dengan kita, tidak menghalang dia masuk syurga.
Tapi kita buat salah dengan mak kita, boleh menghalang kita daripada masuk syurga. Kena ingat, kita dilarang, pertama dilarang menerhaka kepada ibu bapa kita, satu. Kedua, kita dilarang mengecilkan hati ibu bapa kita. Ketiga, kita dilarang melawan ibu bapa kita. Dan keempat, kita dilarang menengking kedua ibu bapa kita. Mengherdik, menengking, menempelak. Apa lagi ayat eh? Mana pertama, dilarang kita untuk menderhaka. Kedua, dilarang kita untuk kacikkan hati dia. Ketiga, dilarang untuk kita supaya melawan ibu kita, ibu bapa kita. Dan yang keempat, dilarang sama sekali kita, apa dia? Menherdik ibu bapa kita. Menjarit kepada dia. Menengking dia. Hari ini dah berlaku di Malaysia, ada grup-grup ni, bila dia dah ada geng-geng, geng-geng yang abang long ni, saya tak cakap semua lah, ada beberapa orang sampai satu tahap, dia marah dengan ayah dia, dia ajak kawan-kawan dia ramai-ramai belasah ayah dia sendiri. Hari ini dah berlaku. Ketaksuban dia pada sesuatu perkara sampai buat macam tu. Hilang pedoman dia. Ha, ada berlaku macam tu. Tu sebab orang dulu-dulu nak bagi hormat anak dekat ayah ni, sekocik-kocik bondo dah nampak dalam sistem hidup. Cuba tengok. Dulu pinggan dengan cawan ayah memang berbeza berbanding orang lain. Cuba tengok. Pinggan mak ayah kita mana sama? Special sebab dia ketua keluarga. Cawan ayah kita berani kita usik? Berani. Cawan ayah kita mesti yang bertangkai, yang besar tu. Betul tak? Kita pun, wih, ni cawan ayah ni. Anak kita diajar hormat, di tempat makan lagi dah hormat. Tak ada siapa pun tanya, kenapa cawan ayah macam tu? Tak ada siapa berani tanya. Pinggan mak kita, pinggan ayah kita lain, pinggan ayah lain, pinggan anak-anak semua yang sumbing-sumbing ada. Pinggan ayah kita sempurna, malahan kalau masyarakat Jawa lagi pula, ayah duduk atas. Ada setengah tu, ayah duduk kat meja tu, siap dengan tudung saji, kan dah tutup lauk dia, lauk ayah dia khas. Anak-anak dengan mak kat bawah tu makan lauk lain. Dan anak-anak berharap sangat, tak minta lah ada lebih lauk kat atas tu. Betul, dulu. Dulu kita balik main, mak-mak haus sama, ah, pergi ambil air dekat tu. Ah, cawan ambil kat sinki. Pergi kat sinki, terpegang, wuih, dia cawan ayah ni. Tak jadi dia usik. Hui, tak boleh ni, cari cawan lain. Dekat situ dah rasa hormat dengan mak ayah itu. Hari ni kenapa tak boleh? Pinggan ayah, pinggan anak. Pinggan mak, pinggan anak. Bolehlah. Saya kat rumah saya sampai sekarang saya boleh. Mengenangkan apa yang dah diajar oleh mak ayah kita. Pinggan kita, cawan suami mesti lain. Mesti lain. Bezakan sebab dia ketua keluarga. Sebab itu ayah atau penghormatan untuk ayah itu kan, bila dah siap, hari ni masalah orang perempuan tak paham bahasa. Kita boleh marah suami kita tengok TV. Dia ketuk kelaga, biarlah. Dah lagi satu lelaki ni neraka. Orang perempuan senang masuk syurga, janganlah berkira mana. Kita siapkan pinggan, sadap, mengangkang tengok TV. Senyap, tolong. La ilaha illallah. Kan? Biasa mak kita dulu pernah tak marah ayah kita macam tu? Tak ada. Mak kita dia susun pinggan, panggil, long mesti tolong mak. Dia ajak anak-anak tolong, pak, letak pinggan. Senduk nasi siap-siap dah. Senduk nasi siap-siap. Anak lima boleh orang kan? Sop. Dah susun tu, ayah punya pinggan dengan cawan tu tertangkup lagi tu. Lepas tu dah siap semua, panggil anak-anak semua dah duduk. Long pergi panggil ayah. Ayah last sekali sebab ayah VIP. Barulah ayah tu terasa macam wakil rakyat. Ya, ayah makan, makanan dah siap. Ayah pun sampai. Semua dah ada. Ya. Wah, wakil rakyat. Assalamualaikum. Ayah pun sampai, okey. Masa ayah dia duduk ya, mak dia terbalikkan pinggan. Barulah sendukkan nasi letak dalam pinggan. Berasap lagi nasi ayah dia. Yang anak dah boring tunggu. Sebab ayah kata pelanggar. Lepas tu ayah, mak pun cuahkan air tu. Dah bang, makan bang. Alung baca doa. Ayah ya, alung baca doa lu. Ayah huzur ni bergurau lah. Anak tu pula bila baca doa lah, silibus sekarang lain. Panjang doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Kita pun amin. Ya Allah, kita ambil lagi. Berkatilah rezeki kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kita pun. Belum lagi. Jemput makan abah, jemput makan umi, jemput makan. Kau semua manusia kau ajak masa bila dia nak makan bila? Budak sekarang kan, budak sekarang. Tak apalah, jadi betul tak? Jadi bila makan, jadi terasa suami itu sebagai ketua keluarga. Pinggan dia lain, cawan dia lain. Cuba baik. Bekas Muti Negeri Sembilan pun bosan. Pinggan dengan cawan tu beza. Mana dia seming-seming, perfect pinggan dia. Nampak tak? Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Besen bagi ayah-ayah pun tengok. Kau ingat dah nitik apa tu? Menyudu makan jadi pahala pula kan. Ya. Itu kena ingat tu. Tu sebab kalau doa kan, doakanlah kesejahteraan ibu bapa kita, doakan ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa kami. Setiap susu ibu yang mengalir di dalam diri kami ya Allah. Kau gantikanlah dengan kebajikannya ya Allah untuknya boleh membawanya ke syurga-Mu ya Allah. Doakan tu mak kita. Untuk ayah kita ya Allah. Pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh badan ayahku, ya Allah. Dalam cek rezeki kepada keluarga kami, kau gantikanlah, ya Allah. Dengan keampunan yang membawanya ke syurga-Mu, ya Allah. Doakan mak ayah kita. Kan, tak susah dah doa. Ingat, tu sebab protokol. Orang perempuan nak makbul doa. Doakan suami dulu. Oh, tu doa mak ayah dia. Anak lelaki, doakan mak ayah dulu. Baru doa untuk diri sendiri keluarga dia. Protokol nak kena betul. Ya, untuk perempuan suamimu satu, kan? Faham? Jangan kira-kira mana pula tahu. Kan? Itu sebabnya perbuatan menderhakai ibu bapa akan mendatangkan kecelakaan kepada kita tak di dunia, di akhirat. Biasanya dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya? Itu sebab kita minta jauhkan. Kan? Di dunia kita akan menerima giliran. Maksud giliran apa? Kalau dulu kita derhaka dengan mak kita, kita tengoklah macam mana anak kita derhaka pada kita. Itu sebab minta jauh-jauhkan. Kadang-kadang cuba ingat balik, cara kita marah anak kita tu, sama macam mana mak kita marah kita dulu. Sama. Dan cara anak kita melawan, kadang-kadang lebih kurang cara kita melawan dulu. Itu sebab janganlah kita komplain sebab tu berpusing. Jadi kalau tak nak, taatlah pada ibu bapa kita. Minta maaf, bertobatlah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW telah bersabda, amat malang, amat malang, amat malang. Maka Rasulullah ditanya, siapakah yang amat malang itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, seseorang yang mendapati kedua ibu bapanya atau salah seorang pada keduanya telah tua, namun dia masih gagal memasuki syurga lantaran gagal berkhidmat kepada mereka. Dah tahu mak ayah itu tua, dah tak teraya, dia masih lagi tak boleh tolong mak ayah. Mak dah tak teraya, masih-masih mengelak untuk menjaga mak ayah. Tak bolehlah, sibuklah, macam-macam mana. Sudah itu yang anak semua berjaya semua. Sudah tak ada seorang pun yang ambil tanggungjawab nak bela mak dia. Sampai satu tahap, mak tu dia letakkan di rumah orang-orang tua. Lain-lainlah kalau hal yang mak tu minta, kau tolong hantar mak rumah orang tua ni. Kau datang ambil mak dalam seminggu sekali je. Ada yang jenis macam tu. Permintaan mak dia sebab mak dia boring duduk rumah. Ada juga. Itu lain. Ini saja-saja hantar. Bukan saja hantar. Dia letak kat situ, dia tinggalkan. Dengan niat tak nak jumpa. Dia rasa mak dia menyusahkan. Itu masalah tu. Itu cerita yang pohon nepal tadi tu. Bertuah benar dah bila dia tak teraya, dia cari balik tunggul tu. Tapi dalam kebanyakan hal, tunggul tu pun dia tak peduli dah. Itu sebab gembirakanlah ibu bapa kita. Jadi kalau kita nak jaga mak ayah kita, yang pertama, kena ingat sentiasa hormat mak ayah kita dalam apa juga emosi. Kita marah, kita gembira, kita apa sekalipun hormat mak ayah kita. Kita marah, kita tengah marah ni, tapi sampai mak kita, lambut mak, apa hal ni, tak ada apalah, okey je, saja je. Marah nampak tu, ada masalah ke kat pejabat, tak ada apalah mak, okey je, mak jangan risau. Hormat mak itu. Penyampah orang pejabat, apa benda, mak kan faham pun kalau cerita dah mak aku tu.
Nampak tak? Jaga-jaga. Walaupun tengah gembira. Ya Allah, alhamdulillah. Abang dapat bonus yang... Hormat mak gitu. Macam mana hormat? Yang mana? Mak, alhamdulillah dapat bonus. Mak, ya aku. Ya Allah, tahniah-tahniah. Mak, nanti kita makan. Wah, tak payah. Mak kena makan dengan saya sekali. Hormat kita, gembirakan. Biar mak kita terasa kegembiraan kita. Kadang-kadang masalah anak-anak, kadang-kadang bila time happy, gembira, dia celebrate dengan... Dia bergembira dengan anak isteri dia sahaja. Mak ini tompek kadang-kadang tu lah. Tompek menghantar anaknya di kampung time cuti sekolah. Tu lah. Mak jadi nursery time cuti sekolah. Assalamualaikum mak. Salam. Apa hal ni mak? Allah tak tahulah budak-budak ni mak. Cuti sekolah sibuk dia nak balik rumah mak. Heran betul budak ni. Yang anak pun berpandangan sesama sendiri. Masa bila kita cakap? Kan, kadang-kadang. Salah. Kan? Jadi makna menghormati mak ayah kita dalam apa juga emosi, apa juga. Mungkin kita pernah marah, mungkin kita pernah kecewa, tapi perasaan itu tidak mengurangkan perasaan hormat kita pada mak kita sepatutnya. Ya? Tetap tenang dan bijak kita mengawal emosi kita. Kedua, jangan membantah apabila ada pendapat yang berbeza. Tidak, benda tu macam ni, tak ada mak, sekarang ni dekat jabatan tu, tak payah dah, kita masuk, kita cok tu boleh buat dah. Mak kata, tak adalah, mana ada, dah pergi tu kita jumpa pegawai, pun jumpa pegawai, kena jumpa ni, dia jumpa ni, jumpa ni. Suka timak lah, payah cakap, itu dulu, dulu, faham tak, dulu. Jangan, bila mak dulu, ya ke mak, oh ya kot, mungkin tempat yang mak pergi tu macam tu, tempat saya tengok macam ni, tak apa mak. Tak kisahlah, mana yang elok, mak ikut ajalah. Kalau orang tu cakap macam mak tu, mak ikut lah. Kalau macam saya, mak ikut je lah. Eh, mak eh? Yang susah-susah. Dah ya, gaduh. Kan? Orang gaul tak boleh makan ni. Tak ada, mak. Boleh. Yang tak boleh, ini. La ilaha illallah. Tak boleh. Boleh. Dia bergaduh. Sebab dia dapat teori sains yang terbaru. Kan, kalau nak hilang gaut, makan lemang boleh, tapi kena tolak dengan buluh-buluh sekali. Kita berfatah sains. Macam tu kan, mak cakap tak boleh. Ha, tak boleh, ha, bergaduh-gaduh dengan mak. Ikut mak, yolah kat air mak. Kita ikutlah cakap mak, ya. Ha, senang. Ya, kemudian, jangan meninggi suara. Walaupun ibu kita tak dengar. Tu saya sebut tadi dah. Rapat-rapat dengan mak kita. Bisik-bisik bercakap. Ya, ha, jangan kita meninggi suara. Kan, sekalipun perasaan kita pada ketika itu, kan kita tengah marah ke apa, jangan berteriak, jangan meninggi suara, janganlah kita bersuara dengan bernada keras dan berbicara. Kadang cakap lembut bunyi korek. Kalau mak tak nak ikut pun tak apa, cuma kalau mak meninggal ke apa, janganlah salahkan orang lain. Ui, melampau tu. Kan orang perempuan kan gemar cakap macam tu dengan suami. Abang gimana tadi bang? Bagi KL. Oh, bagi KL. Abang buat kereta mana? Buat kereta tu lah. Oh, kereta tu. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa. Jangan lupa kereta tu nama siapa. Rumah, eh. Kasar. Nak kau ambil kunci. Ambil kereta, ambil. Kemudian yang keempat, menjaga hati ibu bapa selalu meminta izin. Mak, Alung dapat kerja dekat KL. Tu nak minta izin mak, boleh tak mak nak kerja kat KL? Eh, pergilah. Apa nak minta izin pula, benda baik, pergi, pergi, pergi. Oh, jadi mak kita terasa dia masih lagi penting. Mak, Alung ni ha nak minta izin dengan mak. Kenapa lah? Itulah, ada seorang budak suka kat mak. Eh, suka kat mak. Macam mana nak suka kat mak? Ada budak tu suka kat saya. Tersamsul pula. Budak tu suka kat saya, tu lah nak tanya mak. Mak okey ke? Okey lah. Kalau kau dah gunding elok-elok dengan nombor satu, mak okey. Langsung sanya pak lah. Malik kan? Tak ada lah. Dia cakap, kalau dah tu jodoh kau, mak okey je. Pergilah. Eh? Pandai-pandai. Jaga rumah tangga elok-elok. Baik mak. Ini kau perkahwinan kali pertama. Jangan salah faham. Okey? Tak adalah. Ini gugurau je. Kemudian yang kelima, jangan pernah memarahi mak kita. Jangan kita berpanjang-panjang marah. Mak kita tak sependapat dengan kita, normal. Biasalah tu. Itu ujian untuk kita. Ada yang tanya saya, habis kalau mak ayah kita dah tak ada, macam mana nak buat baik? Paling senang sekali buat baik pada sahabat, pada arwah.
Ya, macam saya kan biasa selalu saya akan telefon kawan arwah abah saya. Saya akan telefon dia, cik, mana? Ma, malam ni free, free. Jom kita layan sup ekor. Ah, boleh boleh. Kau apa ni? Ah, kau nak ajak siapa lagi ni? Ah, cik ajaklah cik Sarif apa cik apa semua kawan arwah abah saya suruh ajak. Pergi makan, dia orang tua ni makan sup kan banyak kan. Oh, nah, sikit. Sikit. Belanja makan seronok pahala tu niat sedekah kepada arwah. Ha, macam tu ya. Cara kita baik-baik dengan arwah. Tu sebab balik kampung, mak dah tak ada. Cari kawan mak, walaupun dah nyanyuk orang tua tu kan. Orang tua tu dah nyanyuk ke apa. Kita pergi balik kampung. Assalamualaikum cik, siapa ni? Ni lah leha. Ha? Leha, bukan leha tu kak cik ke? Dulu kak cik, sekarang dah besar dah. Besar betul lah. Ya? Ha, yang itu tak nyanyuk pula dia datang tengok besar tu. Ni ha cik ha, bagi ha satu kotak, ada topung, ada gula, ada susu. Ni ha untuk cik nah. Ha, ha anak dia ada. Terima kasih ya kak. Ha tak apa ni ha bagi mak tau. Niatkan untuk arwah juga. Nampak tak? Iyo, bukan susah buat nak ada baik-baik ni, senang. Cuma kita nak buat ke tak nak buat. Bagi tu. Lepas tu juga, makasihlah topung ada, gula ada, ya Allah, yang tak nyanyuk lah ni. Makasih banyaklah, susah teringat kau bagi macam-macam lah, topung, gula, susu, ya Allah, duit tak ada kau. Ha, hulurlah, dia nak duit bagi lah. Ha, apa masalah, ada. Tak bagi sikit, bagi banyak. Lebih banyak, bagi sikit, kan? Ya? Tu lah dia, mak ayah kita kan, banyak cara nak buat baik. Kemudian yang, lepas tu pergi kubur. Kalau dah yang arwah ni, pergi kubur. Sebab tak ada masalah, pergi kubur. Galak-galak pergi kubur. Ada orang yang cakap, raya tak lagi kubur. Mengilu tu. Pergi kubur tak ada masalah dah. Ziarah kubur, lepas tu surah Fatihah. Doa sikit. Tak ada masalah, pergi lah. Cuma jangan diwajibkan tu. Yang jadi hal tu, kena pergi raya, kena pergi kubur, pergi raya kedua. Hari lain tak boleh, hari kedua. Sebab semua pergi time tu. Time tu tahlil. Tak ada lah. Hari-hari pergi pun tak apa. Hari tertentu. Tak boleh pergi kubur, pahal dah lah dia kahwin dengan orang Kelantan. Dia kahwin dengan orang Kelantan, nak balik rumah mak dia dekat Paroi, kat ni 9, payah. Sekali balik, tak boleh lah pergi kubur, pahal lah. Payahlah. Cuma jangan diwajibkan. Itu cerita. Mana ada tak baca-baca tahlil mah. Kat kubur baca Yasin je tahlil, tak ada dah. Eh, elah. Tapi nak cakap khabar. Tahlil lah, tak ada masalah. Dia bukannya tahlil, betul Nabi tak buat. Tapi ayat-ayat yang zikir yang kita bacakan tu memang ada. Doa kan. Tak ada masalah. Pergilah kubur. Ya? Yeah? Kemudian, janganlah kita. So, janganlah kita berleter kepada ibu bapa. Berleter lah dia. Bukan mak yang berleter, dia berleter ke mak. Omah ni itulah dia. Teman menyusahkan. Tahu tak mak? Saya ni ponek tu, kojok susah. Mak tak tahu dah lah jawatan saya ni banyak. Dah lah saya ni ke AJK Muslimat untuk surau Saidina Umar. Contohlah kan, disebut ni semua jawatan ni kan. Ha, jangan. Eh? Jangan kita mengajar, janganlah kita nasihat atau memberi ceramah pada mak ayah. Saya tak pernah bagi ceramah ke mak saya. Kalau mak saya ada duduk sini, memang slow saya cakap. Kan? Sebab saya terasa macam dia nak ceramah saya balik. Ya, ha. Jangan kita ceramah dengan mak gitu. Tak ada, dengar lah mak. Saya kalau makan, mak saya cerita. Tadi kan dia jumpa nenek. Oh, dengar lah. Buat-buat berminat dengan mak kita. Buat-buat berminat. Tadi ni. Iya. Iya ke mak? Oh, tak sangkut pula. Siapa mak cakap ni? La ilaha illallah. Dah panjang cerita boleh tanya lagi. Siapa dia? Kan? Iya. Tak, kan? Apabila mahu beri pandangan pada mak ayah kita, perlulah memberi dengan sopan dan berhikmah. Ni terpulanglah pada mak. Cuma mak kena ingat. Duit simpanan mak yang saya jaga tu, duit dah tak banyak. Ingat tak itu mak dah gunakan untuk buatnya, mak gunakan ni. Jadi tinggal sikit je. Terpulang, mak boleh kalau mak nak, saya boleh keluarkan. Takut nanti mak katalah mak nak pergi haji tahun ni, takut duit simpanan mak tak cukup macam mana. Alah, iya pun tak iya juga. Bila kita koreh, mak kita pun, eh suka hati akulah duit aku. Aku suka jago untuk memakak pula. Ha, kan. Jadi jangan sakitkan hati mak kita. Benda yang tak ada apa-apa.
Jangan menyampuk pembicaraan yang ketujuh. Apa yang mak kita tengah berbual jangan kita potong. Mak dia kata, mak dia cukup. Mak boleh senyap sekejap. La ilaha kau hajar betul. Kan? Ya? Jangan sekali menyampuk pembicaraan ibu bapa. Inilah perkara asas yang perlu kita faham. Kan kalau yang ini kita terus lakukan hingga dewasa, iaitu kita tahan, biar mak kita cakap baby, mak kita tanya, begitu jawab, ini akan jadi nilai dan juga ikutan yang terbaik untuk generasi akan datang. Dan kebolehan mendengar dan memerhati dengan baik jarang dimiliki oleh semua orang. Tak semua orang ada kemahiran mendengar dengan baik. Kebanyakan orang bila mendengar dia dah tak sabar nak potong. Sekejap. Macam mana? Apa kau cakap pasal aku tadi? Kan, tak, tak. Dia kalau yang nak dengar sabar ni payah. Kaunselor tu sebab ramai perempuan daripada lelaki. Sebab orang perempuan ni yang ada kemahiran mendengar berbanding lelaki. Lelaki ni problem buat mendengar sebenarnya. Lelaki kalau dengar, kau boleh copek sikit tak? Boleh tak straight to the point? Tolonglah. Macam ni lah, kau cerita dengan orang lain. Dia tak tahan. Orang lelaki kalau nongam, okay. Dah lah repeh 2 jam, boleh tak ulang sekali lagi? Tak faham lah dah. Orang perempuan pula, dia mendengar dengan perasaan. Iya ke? Bila? Astaghfirullahalazim. Oh, dia dengar dengan perasaan-perasaan ni pun sampai. Itu orang perempuan. Itu beza. Itu sebab kalau kerja mak tak sangkut, mak dia buat macam ni, ya Allah kenapa? Dia buat macam ni, la ilaha illallah, iya. Itu beza. Orang lelaki emosi pun tak ada kadang-kadang. Anak cakap, bah. Oh, ya. Anak, apa ni, bah, keputusan peksa dapat semua A. Baguslah. Nah, itu abah lah, itu bapak ni panggil. Emak ni kaya dengan emosi, siap nak share dengan orang lain. Itu mak. Mak, apa dia? Mak dapat 10 A, mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ya Allah, abah. Dia nak share. Siap nak share. Itu beza mak dengan ayah. Kan? Kemudian ke-8, menjaga hati ibu bapa dengan mendahulukan mereka. Apa-apa utamakan mak kita, mak ayah kita. Naik kereta kita, walaupun kereta tu nama isteri kita, orang perempuan faham sikit. Naik kereta pula dia duduk depan, mak duduk belakang. Lunyai orang tua tu dengan cucu. Cucu laki semua tak tidur, dia apa bergumpal-bergumpal. Sengit-sengit tudung orang tua tu dah. Cenia tudung dah. Itu yang sudah. Mak jom. Tak apalah kau pergi lah. Mak tunggu kat rumah. Mak jom lah. Iyo. Dia lapuk puk tergantuk dengan kepala nenek. Aduh. Hai. Aku bunuh dah di kamar. Iyo. Mak tu duduk depan. Walaupun kereta tu nama isteri tu. Orang perempuan faham. Mak duduk depan mak. Ya Allah. Jangan susahkan suami kita. Mak duduklah depan. Tak kira, saya duduk depan. Yang bini yang pula. Yalah. Lotaan bini tu kat bonet depan tu. Tambik tangan macam ni. Kampang-kampang. Puih hati kau. Kau paling depan sekali ini. Puih hati kau. Garam pula kan. Mana khabar lah bagi emak depan, bagi ayah depan. Kalau ada ayah, ayahlah depan. Emak tu kat belakang. Letak cucu 5. Ya Allah. Berdarah-darah turun orang tua tu. Bagi tempat duduk, memulakan makan minum pun. Mak makan, mak. Tunggu mak tu mula makan. Mak makan ni. Yalah, mak makan. Kira kita makan. Entahlah. Memuliakan mak kita tu. Berikan dia kedudukan yang utama. Jangan sesekali menyentuh kepala ibu bapa kita. Itu pun jangan. Jaga. Kadang-kadang kan, budak-budak main kan, terkena kepala ayah kan. Daripada kocik cakap, jangan, tak baik kaki, jangan. Ajar daripada kocik. Nah, sebab hormat tu. Daripada kocik, kan budak-budak kocik macam ni kan. Cuma kadang-kadang, yelah faham, tengoklah kalau budak tu memang belum besar lagi, terfaham lah. Ini marah baby tu. Baby, bapak terkantuk kat kaki budak tu. Bukan budak tu. Kan, itu faham lah. Anak-anak kadang-kadang kan, ayah tengah semayang, Allahu Akbar. Budak tu tak tahu dipanjat ayah. Yang ayah dah cini-cini kan. Mak pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Start pada tu sampai bosah. Tengah semayang kan main jauh. Tengah semayang kan main jauh.
Mak ajar. Bawa turun budak tu, adik. Adik pandai cuba adik ikut ayah. Pandai anak mak. Yang tu. Lain lah kalau ayah tengah semayang, mak panjik. Ha, itu patutlah halaukan keluar. Apa hal lah pula mak yang memanjik kan? Macam ni lah ayah lah. Ilah. Kan? Macam ni lah budak-budak macam ni lah kan? Dia bising-bising. Kalaulah ada orang yang bising, kau dengar ni dik. Kau jangan memakak tak semayang. Tentu bergurau-gurau sebab dia ni dah faham. Ada budak-budak yang tak faham, itu lain. Kalaulah ada seorang yang lewat solat disebab nak susun budak-budak ni. Besar palu. Tengah nak semayang, yang seorang susun, dik susun. Ada satu sekolah agama tu. Saya tengok, budak tu umur-umur macam ni, senyap. Tak berbunyi semayang, elok. Ya Allah Akbar. Kawasan ni malaikat muka nangki dah tunggu dah kiri kanan. Dengan rotan, ustaz macam ni. Patutlah elok benar budak tu. Jadi makna tu, makna ada seorang ambil inisiatif. Orang semua dah nak, semua Allah, bismillahirrahmanirrahim. Imam dah baca dah. Jadi yang lain ni adik, adik susun dik. Okey, jangan bercakap. Dia semayang elok. Orang nak semayang. Jadi disebabkan dia jago budak ni tadi, dia terlewat semayang. Tak ada masalah. Sebab dia nak menyelesaikan supaya tak ganggu ramai orang. Ha. Ini tak budak ni bising. Kopi balik. Memakak. Sampai tua dia tak kesurau sebab kena halau itu. Lainlah kalau kanak-kanak yang besar-besar ni berlari. Suruh menyuruh balik tiang tu. Imam lalu cak lah ilah. Apa hak lah pula kan. Kalau macam tu keadaan ni, ayah tu patut halau balik. Dah tu bangkor tak sadari kan. Kemudian menjaga hati ibu bapa bila berhadapan dengan mereka, berbicara cakap dengan sopan, tak cakap pinggang, tak melutut, apa semua bersuara keras dan membentak. Melutut tu maksudnya kan yang zaman hang tuah dulu, yang dah letak lutut ke atas tangga macam yang tinggi. Hei jebat kan. Kau turun kan. Saya teringat tu masa cikgu saya marah betul. Cikgu saya ni kuat gurau. Kan dulu. Saya ingat ni. Tak kenapa teringat cerita ni. Cikgu tu cakap. Tolong apa. Aduh sakitnya. Kata Ali. Jadi maknanya ayat pindah. Kata pindah dia. Ali mengaduh kesakitan. Tolong. Saya nak lemas. Kata Arifin. You know? Maka kata pindah dia. Arifin. Menjerit-jerit, meminta tolong. Sampai saya, cis hang jebat, turun kau. Kata hang jebat kepada hang tua. Ha, Samsul, tolong jawab. Saya pun cakap. Hang tua mengecis, hang jebat turun. Cikgu saya punya tegak. Dia nak marah, saya pun tak jadi. Tergolak dia. Gila tu budak hari tu. Mana saya tahu tadi aduh mengadu. Nah, ni menjerit, dah cis mengecis lah. Aduh. Selamat Hari Guru. Cikgu saya dulu sabar dengan saya lah, tahu tu bergurau ila ila. Jadi makna jangan melutut macam tu, maknanya boleh mak tahu tak? Wah, jangan macam tu. Hormat dengan mak kita, dengan ayah kita. Tundukkan pandangan kita, jangan kita pandang. Mak tahu tak jangan. Mak, redup pandangan mak kita. Kasih sayang, pandangan kasih sayang. Kan saya dah cakap dalam kuliah yang lepas. Dekat surau satu lagi. Saya sebut empat perkara yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok wajah mak ayah kita. Tengok dia dapat pahala. Apatah lagi buat baik dengan dia. Tengok dapat pahala. Wah, balik ke mula. Kau nak pahala tak? Ya, tengok. Tengok. Tak adalah, seorang mak dia takkan baik macam tu. Pandailah kau. Yang kedua, memandang wajah pasangan. Memandang suami, dapat pahala. Suami pandang isteri, dapat pahala. Yang pastinya, memandang suami dan isteri sendiri. Pandang bini orang, baik dah soho. Bini sendiri pandang. Tahu? Itu sebab orang perempuan, sebelum tidur, kena ingat. Jangan derhaka pada suami. Menderhaka pada suami tempat tidur, lain tu. Malaikat akan melaknat sampai pagi. Antaranya, membelakangkan suami di tempat tidur. Pandang muka dia, menghadap tidur. Pandang, tahu? Tapi kalau dah terlelap,
Kemudian kita pusing. Tu tak apa, tak sadar. Orang perempuan jangan tunggu dia lelap lah. Dia lelap, dia pusing. Ha, dah kau. Bukan macam tu lah. Bukan macam tu. Faham? Ha? Jadi makna, tapi melainkan permintaan khas suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka kau ni. Ya, macam mana nak tidur rambut kambang? Bodak sajuk pun, no. Nak macam lembaga apa dah rupa. Jadi suami baru nak lelap, tepukan jalan ilah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu lah, kan? Yang ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala, apatah lagi kita pergi beribadah di sana. Yang keempat, tengok Al-Quran. Pun dapat pahala, apatah lagi kalau kita membacanya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ha, jadi maknanya kita elok-elok tengok mak kita, mak cakap dia elok, lemah lembut. Buatlah pick up line. Mak tahu tak apa bezanya mentari dengan mak? Apa kono ni? Matahari menyinari, macam tu juga mak menyinari hidup saya. Cia cia cia. Ya mak kita budak ni nak mampu ke? Kan? Oh, mak kita bukannya layan pick up line yang kita buat pick up line buat apa kan? Kan? Aduh. Kemudian membantu tanpa diminta. Makna dalam hal kita tengok mak kita susah, tolonglah. Jangan tunggu mak kita panggil. Hari ni yang paling kurang hajar kan dalam hidup masyarakat hari ni. Mak minta anak hantar pergi klinik, siap tanya. Siapa nak bayar duit minyak? Asahlah kurang hajar punya anak. Tu dalam agak dalam hati emak kalau tahu kocik-kocik mari dan picit kau. Cilik-cilik kalau mau zarwas gedinya sokong. Yo kau tidak tu. Kocik-kocik tak nak mampus dah besar nyusahkan orang. Cakap Jawa. Saya belasah tadi tu. Tah betul dah ada bunyi sikit-sikit adalah saya tak pandai nah Jawa dah walaupun belah mak saya Jawa. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka macam Pan Asia. Jawa macam Peminang jadi Janang. Man. Tapi tak pandai cakap lah. Saya tak pandai cakap. Saya tanya nenek saya yang Jawa tu, Wan, Wan, kalau nak cakap makan apa, mangan. Oh, kalau nak kata banyak, akeh. Oh, kalau nak kata garam, garam lah. Sakit, sakit, sakit. Oh, perut, uteng. Okey, saya pun cakap. Mangan garam, akeh-akeh, sakit, uteng. Cakap tu. Nenek saya punya gelak lah, kata kau janganlah cakap. Ay. Eloklah kau tak bercakap tu. Bila kau cakap tu kelakar sangat bunyinya kan. Eh? Janganlah kita apa ya. Nah, tu sebab ingatlah kepada ibu bapa kita. Sebab mak ayah kita ni besar sumbangannya kepada kita. Tak ada mak ayah kita, tak ada lah kita. Syukurlah kita kalau masih ada mak ayah, syukurlah. Kalau dah tak ada, banyakkanlah kirimkan doa untuknya. Jangan henti-henti doakan untuk kedua ibu bapa kita. Pada apa tak lama lagi dah nak sampai bulan puasa. Bulan puasa tu mereka tu nanti-nanti tu doa daripada kita. Kan bukan kata tunggu puasa je, setiap masa. Doakan kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Kan ya Allah, kau letakkanlah ayahandaku, kau letakkanlah ibundaku di kalangan orang beriman dan bertakwa. Letakkanlah mereka di dalam syurga ya Allah. Janganlah kau masukkan mereka ke dalam neraka ya Allah. Doakan. Kita lazimkan doa tu tanpa sadar untuk diri kita juga. Mana tahu anak kita selalu dengar tu kan. Dia lazimkan juga doa macam tu untuk kita bila kita dah tak ada besok. Ya, jadi ingatlah. Air mata ibu kita tu biarlah air mata ibu bapa kita tu. Air mata yang terakhir adalah air mata kasih sayangnya kepada kita. Bukannya air mata kebencian. Bukannya air mata marahnya dia dekat kita. Bukan air mata kecewanya dekat kita. Bukan air mata terkilannya dia kepada kita. Kan? Itu sebab yang bab kata Menteri Besar Negeri Sembilan. Dua perkara yang kita tak boleh pilih dalam dunia. Pertama, kita tak boleh pilih bos kita. Kita tak boleh pilih bos kita. Kalau tak suka bos kita, apalah kita suruh bos berhenti. Kita lah yang kena berhenti. Dan yang kedua, kita tak boleh pilih mak ayah kita. Ada orang boleh pilih mak ayah dia. Aku kalau boleh tak nak mak ayah yang ni, boleh tak nak mak ayah yang lain? Tak boleh, itulah mak ayah kita. Jadi, setakat apa yang ada, syukurlah, jagalah mak ayah kita elok-elok. Mereka tu marah-marah kita, mungkin ada perangai-perangai tertentu, mungkin ada kisah silamnya.
Tetapi janganlah kita pula menghukum mereka atas perkara tu. Mak kita tadi, saya cakap tadi, ada yang pekak, ada yang ini. Itu dah memang ketentuan Allah untuk dia. Jadi layanlah dia sebaik-baiknya. Jangan sampai dia terasa hati. Bila menjurit-jurit dengan mak kita, terasa juga. Kau ingat dia pekak ke? Memang pekak pun. Kata kan? Mana layan dengan mak kita dengan sebaik-baiknya. Jadi rasa cukuplah sekat itu. Terima kasih di atas kesudian mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah. Saya seronok datang mentarikot ni. Rupanya saya ingatkan kok bangunan lain. Maksudnya, ingatkan kek luar daripada ni. Rupanya dalam ni semua mentari ni. Bulan kot kan dah? Semua mentari je lah. Seronok, alhamdulillah. Sampai-sampai yang tadi ada kabus kan? Fogging. Sojuk waktu tempik ni. Tapi swimming pool belah sana tu ramai orang mandi. Belah sini tak ada orang mandi. Kenapa? Memang sini orang kurang mandi. Tapi kalau tak nak tanya warga kita rakyat Malaysia berapa persen sini? 50. 50%. Oh, maknanya ramai jugalah orang luar. Tu saya tengok tu kan mak ni. Terasa macam kat luar negara. International lah sini kan. Okeylah eh. Tak apalah. Jaga. Jaga elok-elok masyarakat sini. Bertuah kita duduk dengan masyarakat macam ni. Bertuah sebenarnya. Satu benda ujian Allah Ta'ala bagi kat kita, kita dah terasa macam berada di luar negara. Jadi jagalah elok-elok. Nikmat tu. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Jadi kita tahu dah budaya orang ni macam ni. Budaya dia ni macam ni. Budaya dia macam ni. Kita belajar lah. Kan? Jagalah elok-elok. Jadi kesimpulan ni, mak ayah kita ada peluang baik-baik. Buatlah baik sebaik-baiknya. Buatlah sebanyak-banyak kebaikan untuk kedua ibu bapa selagi mana hayat di kandung badan. Hayat siapa? Hayat mak ayah kita. Bagi kegembiraan sebanyak. Ukirkanlah senyuman di wajah ibu bapa kita selagi mana kita boleh. Buat. Mak kita nak niat? Bagi. Mak rasa lah, mak rasa macam nak. Berapa nak? Tuh cakap dia. Mak kita belum sampai minta, kita dah bagi. Mak kita baru rasa, mak rasa macam nak beli kereta, pap, bas kita bagi. Contohlah maksud andaian eh, makna mak kita berajak tu kita bagi lebih lagi. Mak ingat nak beli sejadah, tarikh kita tompah kapet bilik semayang tu, buat kapet semayang yang tabal tu. Biar mak kita selesa solat. Tarikh buat, bayangkan. Mak rasa macam nak cerik yang apa, kita beli tu yang tokan tarikh panih tu, tokan tarikh jadi kupi. Ha. Maknanya, mana kegembiraan boleh buat, kita buat. Bak kata Sami Velu tu, hari ini post semalam sampai. Terperanjat postman tu, nak berhenti postman, macam mana nak buat tu? Kan Sami Velu cakap, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos, hari ini post semalam sampai. Punya doreh tu, hari ini post semalam sampai lah. Macam tu lah kita buat kat mak kita. Obama dengar dalam suri telefon ni Perdana Menteri Malaysia, macam mana kau buat? Hari ni post semalam, kita post, kita pun telefon. Eh, aku dah post dah kau punya surat tu, tahu dah sampai dah semalam. Ha. Macam tu lah kira. Rupanya hari ini post satu malam sampai. Maksud sama, tapi penggunaan tak sesuai. Ya, tu. Dia memang confident dengan lu ni. Ya, jadi itu saja. Minta maaf banyak kalau tersilap kata, terkasar bahasa. Sungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT. Mereka kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, jumpa lagi. Pokok sekali dalam selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.